Islam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, "Aku telah melihat seseorang yang bersenang-senang di dalam syurga kerana dia telah membuang kayu yang berjuntai di jalan dan kayu tersebut mengganggu orang yang lain." Hadis riwayat Muslim. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang Muslim adalah saudara terhadap Muslim yang lain dan tidak boleh menganiaya dan tidak akan dianiaya oleh orang lain. Sesiapa yang melaksanakan hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melaksanakan hajatnya. Sesiapa yang melapangkan kesusahan seseorang Muslim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melapangkan kesukarannya pada hari kiamat. Sesiapa yang menutupi aib seseorang Muslim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Nabi SAW amat menyukai memulai dengan kanan dalam mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam urusannya yang penting semuanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi bersabda, Allah berfirman, aku memperlakukan hambaku seperti dia berharap aku akan memperlakukannya. Aku bersamanya setiap kali dia mengingati aku. Jika dia memikirkan aku, aku memikirkannya. Jika dia menyebutku di dalam jiwanya, aku menyebut dia di diriku. Jika dia menyebutku dalam aras tertentu, aku akan menyebutnya yang lebih baik. Jika dia mendekati kepadaku satu jengkal tangan, aku mendekatinya sejauh lengan. Dan jika dia mendekat kepadaku sejauh satu lengan, aku semakin mendekat dengan jarak dua tangan yang tertentang lebih dekat dengannya. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku pergi padanya sambil berlari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.